melawan tim. Ini Solo kita ganti nama apa ya kemarin ya? DHS apa ya? DSH. DHS ya? DSH. Apa sih kemarin lupa-lupa? Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Tim Solo. Emang anak-anak E-nya kemana tuh? Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Kok tiba-tiba pada nggak ada? Tadi katanya mau. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Excel. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih. When the light shines, flowers will bloom. When the lights are flowers, the blue. Ya kerasa kita udah 14. Ini padahal kita live-nya dari jam berapa tadi? Mau asyar ya? Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Aku akan meramal nasibmu. Demi kemuliaan. Your team is picking. Oke, berarti kita mulai dari LB cute. LB cute. Aku sudah menunggu terlalu lama. Oke, kita sebutkan saja dulu yang bermain dari tim Internet melawan tim dari DSA ya, bukan DHS, DSA ternyata. Kebaikan adalah pintu gerbang kehancuran. Ini ANXM ya. DSA. Your team is yang meriah untukku. Dan dari tim Keisha, enjoy the game. Okay, thank you. Dari ANXM ada seorang di sana. ANXM Keisha, ANXM K, ANXM Arabel, ANXM Zuba, ANXM Vin. Dan dari tim DSA ada seorang DSA ETZ, DSA Dilamar, DSA Angel Karamoy, DSA Ebel, dan DSA Bragos. Wow, luar biasa kali. Oke ya, PBAGC udah masuk, terus BA1. Aku akan memilih jalanku sendiri. Bakar mereka semua. Sama. Pain emo nih. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Okay. Oke.
Kita mulai saja dari tim ANXM. Ada seorang di sana. Ada seorang. Wih. Sufa Avaliable Arabelle. Ada bunga-bunganya. Sufa nakal. Oke, dari ANXM ada seorang Ruby Kagura Arlott, Tigreal dan juga Brody. Dan dari tim DSA ada seorang Lancelot Kari, Terwis Lafranco dan juga Faramis. Kita lihat. Halo Raz. And back to the game. Back to the. Aduh. Jumbo. Oke saja. Oke ya, untuk mempersingkat waktu ya. Untuk mempersingkat waktu, takutnya kalian ada kesibukan ataupun lain sebagainya. Jadi Bapak akan mulai aja. Sambil maraton ya, sambil maraton pembagian tim ya. Jadi biar kalian juga mantau ya. Kita mantap. Makasih Joler udah di-follow. Sehat selalu merendiki, semoga lo balik melipat-lipat ganda ya Joler ya. Sekarang Meo Joler. Kita adakan sambil seremoni ya. Oke, kita lihat saja, kembali lagi di backup saja, masih ada pangsa di sana. Gunakan saya dengan baik, masih menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja. Luar biasa, bahkan di recall di sana, benar-benar bahaya kali ini boy. Dilamar, masih menunggu momentum yang ada, bahkan sudah mulai diamankan lagi. Pergerakan yang pun terbaca dengan luar biasa, tapi kali ini midlane sudah mulai dipantau. Luar biasa kali ini pun benar-benar berbahaya, masih menunggu momentum yang ada saja, oh my god. Aku lagi mencari lawan buat sparring katanya. Boleh silakan sayang, link donatnya ada di bio ya. Yang mau cari-cari lawan buat sparring silakan, link donatnya ada di bio. Aman ya. Tapi berusaha untuk dicek lagi. Amankan saja, masih menunggu momentum yang ada. Dilamar, masih menunggu saja. Kembali lagi di backup saja dengan luar biasa, tapi lihat. Masih terpantau. Diamankan saja kembali lagi, masih menunggu bahkan momentum yang terbaca dengan luar biasa, tapi sayang kali ini menjadi backup yang sangat terpantau, tapi Mali lakukan saja pergerakan pun terbaca, bahkan di freeze penalti dan menjadi solusi utama MBL. Tapi lihat, sudah menyamankan bola bahkan di sana, emo bandennya bahkan dengan menggunakan di sana, oh my god, Dodron Wolking diambil lagi, benar-benar kali ini wow, 8 berbanding 2. Apa yang terjadi? Kita lihat sepertinya dari tim solo atau DSA benar-benar sekarang luar biasa. Sparing berapa uang, Pak? Kalau mau 2 tim, 50.000. Kalau mau 1 tim, 25.000 aja. Udah cukup gitu. Ya. Tapi lihat, kembali lagi. Berusaha untuk menunggu momentum yang ada di cover lagi. Dan luar biasa. Masih terpantau dengan baik. Tapi lihat, ini berbahaya. Tapi Lino sudah mulai berusaha. Oh my god, sudah mulai datang Lino. Luar biasa sekali. Pergerakannya pun sudah mulai terbaca. Dan oh my god, that was amazing. Berusaha untuk bicara kembali lagi. Dan kalau kita lihat di sini Kaisa jangkauannya benar-benar luas sekali. Halo Lino, oh my god, fotonya luar biasa. Kembali lagi berusaha untuk di setup saja dengan baik, menunggu lagi bahkan sana ETZ dipantau, masih ada fungsi. Kembali lagi dipegang saja, bahkan di sana bagus banget emponya, bahkan dengan emo bandit panik semua, bahkan di sana ya ampun hilang langsung kali ini. Oh my god, kapan lagi seorang available dengan main miaknya? Kita lihat, oh my god, internet mengerikan sekali. Padahal di sini masih ada beberapa player yang belum ada chemistry. Tapi CC-nya banyak ini. Udah pakai Ruby dari Silva, bagus banget. Grafiknya bagus banget.
ada Finn dengan Arlott. Wow. Duh, I'm offended. Bahkan Yinano Fortune. Wah. Kaisha pula pakai Brody, ditambah lagi sama Diga dengan menggunakan Tigreal. Ini bagus banget draftingnya, sumpah. Draftingnya bagus banget. Walaupun memang kalau misalkan war, kalau kita lihat di sini dilamar bisa aja sih dia membackup. Tapi masalahnya ketika di backup dengan satu skill, masih ada skill yang lain gitu loh. Lihat. Oh my god, Ansa berusaha untuk cek kembali lagi. Jadi bukan cuma sekali doang mereka bisa menarik. Wow, luar biasa. Masih sudah mulai terpantau saja dengan baik. Lihat saja bahkan di sana. Wow, apakah nanti kalau digiring ke late game di sini dilamar akan melakukan hal yang sama. Tapi lihat, kembali ke backup saja, masih menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat dengan jelas. Masih terlihat, oh my god, Atlas. Wow, 10 orang tersisa kali ini, terbackup saja dengan baik. Wow. Wow, berusaha untuk lincar kembali lagi menunggu. Ebel pun di sana kita lihat. Ai! Final slash-nya, ya ampun. Oh my god. Wow, bahaya banget. Lincar lagi. Belum menunggu momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa tapi kali ini sudah mulai terpancar. Ih, enggak kerasa kita udah live streaming 9 jam berlalu. What the heck, what the play. Tapi lihat kembali lagi, masih memantau saja. Terbackup lagi, dengan baik masih menunggu. Pergerakan yang sudah mulai. Yang ada percaya, tapi di sana Kaisianya lihat. Oh my god. Sekali tumbuk. Oh my god, 2-3. Noda hilang, wow. Luar biasa kembali lagi, bahkan menunggu momentum yang ada. Bahkan di sana masih ada. Oh my god, spinning wheel. Spinning lightning wheel. Oh my god, bahkan di sana masih ada. Kembali lagi, yang ada percaya. Implosion, oh my god, bukan lagi eruption. Wow, kelas sekali kita lihat, berusaha untuk dicek lagi. Ini benar-benar mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Kita lihat berbahaya kali ini. Luar biasa dari kedua tim. Tapi lihat, 19 berbanding 2 ini akan menjadi satu evaluasi yang besar. Kemarin ini bantai-bantai tim. Apa yang terjadi dari tim Solo? Sepertinya ada sedikit miscommunication. Berusaha untuk dicari lagi. Momentumnya pun terbaca dengan luar biasa. I'm offended. Apakah di sini? Berusaha untuk bela kembali lagi. Dia mana saja bahkan menunggu momentumnya ada. Bahkan di sana kita tinggal berikan baik. Hilang bahkan tuan abad memori. Hilang di lamarnya. Oh. Oh my god. Sepertinya ini akan kesulitan kali ini. Apa yang terjadi dari tim Solo? Setelah kemenangan kemarin, apakah mereka terlalu puas? Sehingga sekarang lengah. Wow. Wow. Kill lane spray sudah diamankan kembali lagi, teman-teman lagi momentumnya pun terada. Mega kill. Berusaha untuk di backup lagi. Amankan saja, berusaha untuk kembali lagi dan terlihat saya dengan jelas. Oh, kembali lagi di backup. Legendary is real. Berusaha untuk menunggu lagi momentum yang ada di cover dan terlihat saja dengan luar biasa tapi kali ini. Wow. Benar-benar berbahaya sekali lagi, berusaha untuk menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja. Wow. Masih menunggu lagi momen yang sudah mulai dibangun. Terlihat saja kembali lagi. Wow. Bahaya sekali ini, bahaya. Tapi apakah masih bisa comeback? Wow, lihat gold leadingnya 30.000 berbanding 17.000. Bedanya udah beda berapa? 13.000. Oh my god, itu berapa item perbedaannya? What the heck, kita lihat item pick dari kedua tim. Wow, lihat Kaisianya. Sudah mengamankan Heptasis dan juga Melopic. Bahkan kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan seorang di sana, Angel Karamoy dengan satu. Oh my god, dia bikin Corrosion Sight dulu. Menarik, tapi lihat sudah mulai kembali lagi. Bahkan NTZ yang di sana tidak akan menyerah. Lihat saja dengan menggunakan War X dulu dan terlihat sepertinya dia akan membuat satu antara Blood Ash ataupun dia mau bikin Hunter Strike maybe. Bisa jadi, sudah mulai dicek lagi bahkan di sana kita lihat. Retreat gitu. Sudah mulai terbawa kembali lagi di backup saya dengan luar biasa. Bahkan belum momen yang ada di cover lagi. Lihat. Sudah mulai diamankan saja. Tuan Awan memori lagi. Hilang saja bahkan di sana. Oh my god, Pin. Ditukar saja. Oh my god, guys. Yang lebih memilih mengambil seorang. Tiga. Satu marksman ya mau diambil seorang Kaisha. Tapi kembali lagi di backup saja. I'm offended. Masih kemana bahkan di sana. Down run walking dan godlike lagi. Kaisha enak banget. Rehit. Oh my god. Kali ini benar-benar internet is real kali ini.
Berbahaya, kita lihat. Masih menunggu momentum. Amankan. Kembali lagi backupnya, Bun. Terbaca. Ini kalau yang pakai Faramis-nya, pemain kalian yang satu lagi. Kalau menurut apa? Mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin grafiknya kalau kalian kayak kemarin, iya enggak sih? Kalau kayak kemarin kalian itu mungkin akan menemukan titik nyaman kalian deh. Dari tim solo nih ya. Dengan susunan tim seperti ini ya, kalau susunan tim yang ini ya. Atau mungkin kalau misalkan ada satu lagi itu masuk, mungkin enggak ada tahu. Kalau Ari masuk kayaknya kita enggak tahu juga sih. Papa enggak tahu sih karena kalian di sana bakal ada nabrak dua romer atau mungkin bahkan bisa jadi satu match maybe, tapi lihat saja. 28 berbanding 3, 359.000 berbanding 3, 24.000. Oh my god. Udah beda 15.000, gile. Gile 15.000, tapi lihat kembali lagi diamankan pula, lihat saja dibuka Mopin dan ternyata kali ini pun kelas katanya. Wow, luar biasa kali ini. Sudah mulai di set, lihat saja bahkan Pregos masih menyimpan, kembali diamankan pula. Lakukan saja pergerakan pun terbaca. Terlihat berbahaya momentum yang pun terbaca. Implosion. Diincar kembali bahkan didorong. Luar biasa bahkan jalan speed landing wheel. Wow, berbahaya kembali lagi, berbahaya sekali. Berusaha untuk momentum yang ada di kamar lagi. Dan terlihat luar biasa tapi kali ini masih ada puncture. Luar biasa momentum yang saya kembali lagi di backup saja bahkan di sana. Apakah ini lore pertama dan terakhir untuk match ini? Apa yang terjadi tim solo? Wow. Apa jangan-jangan nama kalian kali mending tim solo aja, jangan di SA.